بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang tidak terhingga, di atas nikmatnya yang mencurah-curah kepada kita yang tak pernah habis, sama ada kita syukur ataupun kita kufur, yakni tidak mensyukuri nikmat dengan sebenarnya. Para jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam disebut sebagai fal muslimuna yadun wahidatun. Orang Islam ini orang yang bersatu, hatinya satu, kedudukannya satu. Bukan satu Malaysia ni, satu. Satu Islam itu makna satu perjuangan, satu akidah dan satu perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis yang selalu kita baca, kal jasadil wahid, bandingan orang mukmin ini macam satu tubuh. Itu kedudukan kita. Jadi manusia ini disatukan di bawah rayatil Islam, di bawah panji-panji ataupun bendera Islam yang boleh mengenepikan banyak perkara-perkara lain yang bersangkut dengan kepentingan diri dan kepentingan bangsa. Mana-mana perjuangan yang diasaskan di atas bangsa, ini perjuangan kebangsaan. Kita kata itu perjuangan yang sempit. Bangsa dia yang duduk main. Ini bangsa kita ni. Ataupun disebut dengan nama asabiyah, perkauman, tak jadi. Ataupun perjuangan di atas satu ideologi, apa-apa yang dia nak, kapitalis ke, sosialis ke. Akhir sekali, oleh kerana dua perjuangan jenis-jenis ni tidak berpaksikan kepada wahyu, maka kapitalis, sosialis, iblis. Nah, itu sudah dia ada situ. Dia punya rujukan dia, dia panggil marja', tempat duduk dia situ. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anfal 63, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa allafa baina qulubihim. Allah taala telah jinakkan di antara hati-hati mereka. Para jemaah, cuba kita bayangkan waktu Nabi kita sampai ke Madinah. Di Madinah ni ada dua kabilah yang besar, nama dia Aus dengan Khazraj. Aus dan Khazraj ni ahli sejarah kata dia berperang selama 120 tahun. 120 tahun duk perang. Kita merdeka baru 50 tahun lebih, dia 120 tahun perang. Dia berperang, ramai mati, akak dia tangguh dulu sekejap. Sabar dulu setahun, dua, empat, lima tahun, besar balik pemuda-pemuda ni, api balik. Panas semula isu. Bangun pula pelawan. Kadang-kadang isu bukan besar mana pun. Uta kawan ni masuk dalam kebun ni, dia pukul uta. Oh, bangun, berapi balik. Perai pula. Jadi, duk main nyala-nyala padang 120 tahun. Bila mari Islam, Nabi SAW campak habis. Na'ratul jahiliyah. Semua dicampak di bawah tapak kaki. Kerana itulah Allah bangkit. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu nafkahkan sebesar dunia ni atas muka bumi ni, belanja kita, bajet kita nak menyatukan hati manusia, tak akan bersatu. Walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim.
Allah Ta'ala telah jinakkan di antara hati manusia kerana dialah yang maha beragah perkasa, lagi bijaksana. Maka bagi kita umat Islam, kita punya kerakyatan kita Islam, kita punya negara Islam, kita punya kebangsaan kita Islam. Dia panggil wahdatuddin, satu agama. Duduk di bawah panji yang besar, di bawah payung yang besar, naungan yang besar di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya bila orang ni masuk bawah payung Islam, kita jadi satu, adik-beradik belakang. Tetapi Allah SWT nak bezakan, pasal tak sama manusia ni, walaupun Islam, label Islam tu satu, nak banding dengan kafir. Tapi dalam ramai-ramai Islam, Allah SWT pula buat satu perbezaan lagi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari kalangan laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Allah kata, aku jadikan kamu ni berpuak-puak, aku apa ni, ada syu'ub, ada keturunan, ada bangsa, untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu berbaik-baik kena mengenali. Bukan lita'araku, supaya kamu duduk balah. Tak. Maka penutup ayat ini, Allah letak satu label lain, satu kategori. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling mulia di kalangan kamu, bukan keturunan, bukan bangsa, tetapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah alimun khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui, lagi sangat tahu segala perkara. Surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, kita punya perbezaan di antara kita, duduk di mana? Duduk di takwa. Inilah di antara hikmah Allah SWT syariatkan puasa kepada kita. Dan memang dalam bulan Ramadan, dalam bulan berpuasa, kita rasa kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila lepas Ramadan, kita nak tahu kita takwa ke tidak, jadi ke tidak, kita punya proses perjalanan sebulan berpuasa. Tengok telinga kita, mata kita, kaki kita, tangan kita, standard lagi ke tidak? Kau sudah berbeza. Watak sudah berbeza. Jadi makhluk lain dari dia. Oi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga dengan azan. Boleh bangun juga ke masjid. Alhamdulillah. Sudah ada. Takwa telah tertanam dalam jiwa. Tengok Quran, berasa nak baca lagi. Itu ada tanda lagi. Ini dia panggil al-istiqamah. Makna tetap pendirian kita lepas ini. Hasil daripada pendirian itu bagaimana? Mari daripada proses yang kita lalui sebulan di bulan Ramadan. Setakala Nabi kita dakwah manusia ini kepada Islam, maka marilah muazzin, Tok Bilal, bahasa Melayu kata Tok Bilal lah sini. Tukar azan dia daripada Habasyah, Bilal Al-Habasyi, naik atas mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mari Salman Al-Farisi, orang Parsi. Nabi kata Salman minna alul bait. Salman ini daripada ahli rumah kita. Mari Suhaib Ar-Rumi, Suhaib mari daripada bangsa Rom. Bila dia mengatakan Allahu Akbar, maka semuanya jadi bersaudara. Dalam satu talam, ada belakang tangan warna merah, warna hitam, warna kelabu, warna putih. Boleh makan sekali. Mana tidak ada unsur di dalam itu. Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang ada perjuangan bangsa dia, kebangsaan, mari seperti Abu Jahal, segala pak-pak Abu lagi itu, itu satu perbezaan yang besar. Nabi SAW bersabda, وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَّبُهُ. Nabi kata, siapa dia yang amalah dia lambat, amalah dia tidak laju, keturunan dia tak boleh melajukan dia. Kita mengatakan alhamdulillah kalau kita ini keturunan Nabi, alhamdulillah itu nikmat besar. Tapi Nabi kata bukan keturunan itu yang menjadi, yang melajukan kamu ke syurga.
Dalam sebuah hadis bila Nabi kita bercakap dengan Fatimah radhiyallahu anha, Nabi kata salini min mali masyid, memintalah daripada harta aku ada ni gapo mun sekarang waktu hidup. Karena aku tak mampu nak menyelamatkan kamu daripada azab Allah kecuali kalau kamu terima dakwah aku bawa. Jadi keturunan tak boleh melajukan seorang itu, mempercepatkan orang itu ke syurga. Yang boleh mencepatkan dia siapa? Iaitulah amalan yang dia bawa. Allahu Akbar. Kata di Ali Syair, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaquluha anaza. Bukanlah sifat seorang pemuda yang kuat itu kalau dia boleh bangga, ayah aku gini, ayah aku gini. Macam kita kan tak siap, ni kijau ayah kita ni buat. Ni kita hak gemuluh ni, gemuluh lah istilah orang Melayu tak. Gemuluh ni, arwah ni lah. Kalau orang luar panggil arwah. Macam-macam istilah. Dia nak innal fata, pemuda yang hebat itu, man yaquluha an. Yang dia boleh kata, ni aku buat. Jadi kita nak tunjukkan kita ni, bukan boleh nak sandar. Tidak menjadi masalah kita menceritakan kebaikan orang-orang dulu. Tetapi kita mesti duduk di atas landasan kita sendiri. Maka orang-orang Islam itu satu kumpulan yang satu. Islam tidak memilih siapa-siapa. Mari daripada Arab, mari daripada India, mari daripada Turki, daripada Pakistan, daripada apa saja, satu saja. Abu Bakar As-Siddiq daripada bangsa Quraisy, Bilal Habasyi, Suhaib Rumi, Muhammad Al-Fatih yang masyhur cerita dia di Istanbul, Turki, Iqbal seorang penyair Hindi, Salahuddin Al-Ayubi Kurdi. Jadi semuanya duduk di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita lihat kesatuan kita dalam solat. Dalam solat ni tak ada boleh nak imam kita ni orang apa? Dia orang kampung biasa ya tu. Berjalan pun naik motosikal. Kat belakang dia tu masya-Allah. Kereta hebat-hebat. Cuma nasib baik kereta hebat mana pun dua pak ya tayarnya. Kalau Jepun buat nail pun tak apalah. Engkau dia hebat. Tapi tak boleh dia kata, oleh kerana bila nak balik kampung, saya nak takbir dulu, boleh. Jadi Islam mengajar kita kesatuan. Bila mari bulan Ramadan Al-Mubarak, kita berbuka puasa serentak. Dekat kampung kita ni tak apa nak nampak serentak. Mungkin masing-masing duduk rumah, masing-masing duduk dalam tempat kita makan. Cuba kita pergi buka puasa di Masjid Haram, Madinah. Wih, seronok. Sebesar-besar masjid, berjuta kan. Dalam masa 5 minit, selesai. Selesai dengan makannya, selesai dengan siap, bersih. Semua sipai balik. Allahu Akbar. Jadi, kita mula puasa dengan tengok satu bulan. Kita beraya dengan tengok satu bulan. Dan kita buka puasa serentak. Allahu Akbar. Bila kita warka'u ma'ar raki'in, berukuk bersama dengan orang rukuk, waqumu lillahi qanitin, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam, semuanya. Bila mari haji sama juga. Fa idza afattum min arafatin fazkurullaha 'indal mash'aril haram. Bila selesai keluar daripada Arafah, semua pergi break di stesennya tengah-tengah tu, nama dia Muzdalifah. Jadi setempat perjalanan serentak. Jangan tengok Allah Taala yang Maha Mengetahui. Tetapi nak ceritanya manusia ni berjalan satu. Allah perintahkan kepada kita berpegang dengan satu kitab, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini arahan-arahan Allah SWT beri. Wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu. Jangan jadi seperti orang-orang yang berpecah, bercerai-berai. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah Taala wahyukan kepada aku supaya kita bersifat dengan sifat tawadhu. Jangan ada menyombong, jangan duduk besar diri kita ni. Kaya ke, pangkat besar ke, ilmu banyak ke, comel ke, la hatta la yabri ahadun ala ahadin, supaya tidak menzalimi satu kumpulan orang lain. Dia ni dia panggil kasta ke apa? Ini lapis-lapis masyarakat. Tak ada kasta kita ni. Sebab itulah dalam sah kita ni ada berlaku. Orang kaya duduk sini, orang miskin duduk sini, orang cacat boleh duduk sini. Tak kata awak tepi.
ini tempat saya ni, tak ada hak kita. Kecuali imam ya boleh katalah gitu, sebab itu hak dia. Wa hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, tak ada seorang boleh bangga seorang tu atas orang lain kerana tidak ada hak kita. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa, al mukminu lil mukmin kal budyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain itu seperti anggota yang satu. Dua-dua hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan hadis yang terakhir yang kita baca ini, Nabi kata apa, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara kepada seorang muslim yang lain. La yazlimhu wa la yakhzulhu, jangan kita zalim orang dan jangan kita tinggal dia. Wa la yahquru, jangan kita hina dia. Bihasabi mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim, cukuplah seorang itu tak baik kalau dia hina seorang muslim yang lain. Cumanya hari ini perasaan kita bila kita tengok saudara-saudara kita di bumi mana saja atas dunia ni, kita duduk jauh-jauh, kita duduk nampak Palestin, sebab mungkin TV berita banyak siarkan cerita Palestin. Hak dekat dengan kita ni, tak jauh mana, di Rohingya contohnya. Macam kita tak dengar ya cerita dah. Pobok dia ni susah. Pobok Vietnam buat apa ni? Payah dia punya pergerakan umat Islam, cukup dahsyat. Nak makan tak ada. Sahabat-sahabat kita yang pergi duk buat korban, kau pergi bawa bantuan, pergi ke tempat-tempat dia orang ni. Ya Allah, bila dia tayang balik cerita-cerita peristiwa ataupun realiti masyarakat Islam, barulah kita rasai. Dia kau tidur ke tidur kita ni. Orang lain tak cukup makan ni. Orang lain tak tahu apa. Di tempat orang Islam, banyak orang makan babi. Pasal dia tak ada makan ni. Bila orang Islam ni buat korban, biasanya puak-puak hak ini, hak mazhab dia tak boleh makan daging. Agama apa ni? Buddha. Dia tak, hak jenis dia tak makan daging. Dia mari minta daging korban. Dia kata, daging lembu ni. Dia kata, lembu pun tak apa. Aku tak makan batu ni, kayu lah dia. Maknanya, alik hak orang Islam pun makan tak tukalu. Hak buat-buat dia, mazhab dia pun makan juga. Makan yang tak ada. Sebab makan yang tidak ada. Pasal itulah sahabat-sahabat kita yang apa ni, duk buat gerakan kumpul dana nak bantuan, kita tolong. Hak jauh-jauh ni Palestin, di Syria kita nampak, tapi hak dekat kita ni kadang-kadang tertutup. Nabi kata cukuplah seorang itu tak baik kalau kita hina orang Islam, dan orang Islam yang baik itu orang Islam yang tidak meninggal saudara-saudaranya lain. Kita ni macam kita tinggal ya, ni ayat ikut dia di negara lain ni. Ya Allah. Maka inilah menjadi hak kita sebagai seorang Muslim. Kita tanya khabar saudara-saudara kita, kalau ada orang sakit kena ziarah, kalau jumpa bagi salam, jumpa dengan orang senyum, bila dia bersin dia kata alhamdulillah, kita kena jawab yarhamukallah. Kalau mati kena pergi apa, ikut jenazah dia, solat jenazah, doa mempertahankan maruah diri. Ini tak tahu hanya masalah maruah diri ni berat sekarang ni. Kalau ada kita duk buat dua orang, ada kawan mari pula duk cucu orang lain, kita join juga. Patutnya kalau kita tahu orang itu baik lah, wajib kita kena pertahankan di belakang dia. Jangan. Saya kenal dia ni. Orang baik, tak ada masalah apa-apa. Ya awak. Awak tu ada masalah. Kenapa dia mari cerita orang lah. Jangan. Alhamdulillah. Allahumma alli baina qulubina wajma' syamlana wa wahid sufufana ya akramal akramin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.